Balik informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo membantah kabar bahwa dirinya menyodorkan nama putra bungsunya Kaisang Pangarep kepada parpol-parpol untuk maju pada pilkada tahun 2024. Presiden pun menegaskan urusan pilkada adalah urusannya partai politik. Pilkada DKI Jakarta 2024 makin memanas dan terus menjadi perhatian publik. Sejumlah kader partai yang potensial ramai-ramai dimajukan. Yang menarik selain nama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang sudah lebih dulu diangkat ke publik. Nama putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep juga muncul berseliweran. Nama Kaisang Pangarep bahkan menuai polemik. Setelah pernyataan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang mengatakan Presiden Jokowi menawarkan Kaisang ke parpol agar diusung jadi Cawagub Jakarta. Pernyataan tersebut langsung dibantah Kaisang. Kaisang tak terima dan menyebut pernyataan Sekjen PKS tak sesuai fakta dan kebohongan publik. Terkait polemik tersebut, Presiden Joko Widodo juga membantah kabar bahwa dirinya menyodorkan nama putra bungsunya Kaisang Pangarep kepada parpol-parpol untuk maju di Pilkada 2024. Urusan-urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Jauh hari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sempat berbicara mengenai keinginan dirinya untuk ikut dalam Pilkada Jakarta 2024. Kaisang mengungkapkan di YouTube GK Hebat. Bahkan ia sempat berbicara tak ada masalah jika harus dipasangkan dengan petahana Anies Baswedan, meski kemudian ia ralat. Jadi maunya wali kota Solo atau Jakarta? Kalau bisa disuruh pilih nih, ya. Suruh pilih, pilih Jakarta. Jakarta. Pilih Jakarta. Mau maju berarti, atau sekalian gubernur, pilgub kan bentar lagi. Oh iya, bentar lagi pilgub. Pilgub. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Pak Anies. Terlepas dari polemik tersebut, munculnya nama Kaisang di Pursa Pilgub Jakarta semakin membuat panas Pilkada Jakarta, yang kerap disebut-sebut sebagai Pilkada Rasa Pilpres. Tim Liputan iNews melaporkan.